Ukraina, Amerika Serikat, Sekutu Barat secara tegas menolak dan tidak menerima hasil referendum 4 wilayah di Ukraina. Bahkan, Uni Eropa siap membuat Rusia harga yang lumayan karena mencaplok 4 wilayah itu. Barat menyiapkan sejumlah sanksi karena tindakan Rusia yang nekat. Selain itu, Uni Eropa meminta negara-negara PBB untuk mengikuti contohnya dan tidak mengakui referendum karena ilegal. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, angkat bicara. Ia menerangkan hasil referendum sepenuhnya sesuai dengan norma dan prinsip hukum internasional. Bahkan tidak bertentangan dengan praktik internasional dan dinyatakan sah. Hal ini senada dengan Presiden Putin yang menyebutkan penduduk di 4 wilayah Ukraina itu sedang menjalankan hak mereka, yakni menentukan nasib sendiri sesuai dengan piagam PBB, Covenant International 1966 tentang hak asasi manusia, dan undang-undang terakhir Helsinki pada tahun 1975. Terbukti hasil referendum sebagian besar 4 wilayah itu memilih bergabung ke Rusia. 4 wilayah itu adalah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!